Fishing in Pancho. Ha, itu dah lah. Dia punya kekatu dia besar. Guna ni. Ha. Saya cuba try. Oh. Macam sawuk anak udang. Kalau ada rezeki nanti boleh buat konten untuk mencari ikan tilapia. Rupanya dekat luar ni lagi banyak lah. Dia macam kampung dia lah. Gila ah. No! Sawuk. Kau kempam kau tu masuk dalam tu. Ah, macam tu. Tu letak terus. Masuk kat dalam. Kelap. Ni ikan tapia, ikan kepo, ikan apa orang kata, ikan patung, ikan puyuh suka. Ikan keli pun dia makan juga. Tapi yang paling senang nak makan, yang saya pernah mancing dululah, ikan tilapia. Okey. Wah, Haji nak pergi mana? Mencari ikan puyuh. Guna apa? Ni pakai pelampung, pakai laron. Orang panggil laron. Kekutu. Kekatu. Wah, macam semalam, video yang malam tadi tu, ni dia hasil tangkap empat kita orang. Sekejap lagi kita akan bawa ke satu pot untuk menangkap ikan. Sebenarnya nak tangkap ikan tilapia kan, tapi tadi pagi adik saya dia dah pergi dulu, dah dapat banyak sebenarnya, ikan puyuh dengan ikan patung. Kali ni, ni sesi petang pula. Okey, dah nak sampai dah. Okey, assalamualaikum semua. Salam hormat, apa khabar? Hopefully korang yang sedang menonton video saya ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, dan yang paling penting sekali sentiasa berada dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah SWT. Okey, saya dah sampai dah kat lokasi ataupun lubuk untuk mencari ikan sisik. Tak kisah sama ada ikan tilapia ke, ikan puyuh ke, atau ikan patung ke. Abang ni dah sampai dah awal daripada kita. Dia dah dapat dah ikan tilapia, puyuh dengan ikan patung kan. Dah berapa minit abang kat sini? Ya, setengah jam. Dekat setengah jam kat sini. So, umpan yang digunakan sama juga macam kita guna. Ni dia umpan yang kita gunakan, sama dengan abang tadi tu. Bucuk je dekat mata kanan macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita cuba nasib. Alhamdulillah. Kena, ay, lucut. Lucut pula. Tak kena. Oh, cuba lagi. Oh, okey. Ha, lekat juga. Alhamdulillah. Akhirnya kena juga. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ikan patung kita. Isi air dulu dalam bekas. Okey, ni dia ikan pertama kita, ikan patung. Ni baru bukan patung ah. Yang itu hari saya tangkap dia ikan tembakang. Ada yang salah faham. Ikan tembakang dia tak makan pancing. Okey, ni dia ikan patung kedua. Alhamdulillah. Allah Rabbi, dah azan dah. Alhamdulillah. Ikan tilapia. Buat kali pertama ikan tilapia naik. Susah nak dapat ikan tilapia ni. Banyak ikan patung ni daripada tadi. Kalau tilapia dah sedap-sedap lah, macam kali memang kena. Alhamdulillah. Kena lagi. Okay bang, nama siapa bang? Razi bin Husin. Abang ni pernah viral dulu dekat Facebook kan? Tangkap ikan patin tu kan? So nanti saya akan selitkan video abang ni dekat saya punya footage. Video saya pengalaman dapat ikan patin dekat Sungai Pancu tu. Macam mana bang dulu pengalaman? Pengalaman tu dah lama, dah berapa tahun tu? 3 tahun. 3 tahun macam tu lah? 2 tahun lah. Berapa kilo tu bang dapat ikan tu? Agak-agak dalam 19-20 tu.
20 kilo. Sebelum tu banyak abad. Tapi banyak 17, 16. Tapi sebelum tu tak pernah record. On record lah sebelum tu. Itu main perahu tak ada. Tak ada 2 orang. Memang terbaik abang ni. Ingat kat situ dah 18 ekor ada je. Kat Sungai Pancu tu. Time musim lah. Time dia ada banyak. Time tak ada, tak ada. Okay, abang ni pun dah nak balik. Sebab dia cakap hari ni air tak berapa cantik. Tapi memang betul pun ikan tak banyak makan memang kan. Yang makan memang anak-anak dia kan. Anak-anak je makan. Okey bang, terima kasih bang. Okey, selamat. Assalamualaikum. Selit datang membantu. Baca. Nak putih ni dia bang. Ya, kena. Sudahlah kau, memang panas. Malam tadi ini hari punya 20 kilo. Drag terlepas semula. Angkat motor masih hidup. Mari. Ya. Maka berusaha lagi lah si Razi dengan kekuatan muscle-nya. So selit dengan 250-nya. Dia tarik balik. Dia melawan. Allah, batin. Allah, badan. Ya, dah berpeluh dah Razi. Razi. Dah berpeluh menarik ikan. Baik. Fishing in Pancho. Ha, itu dah lah. Rezeki budak katanya. Rezeki budak. Budak nak datang lagi dua. Oi. Rezeki budak lah. Hei, Iqbal. Oi. Dapat. Ha? Guru dah pencen dah. Guru dah pencen dah. Dia naik dulu muka kosong ni sekarang. Saya dulu. Ya, ni. Bagi dia lemas dulu. Cik. Tali. Tak. Yang kasi dia pelan di tali ni. Dia tekan dah ni. Ini orang yang campak ni kan. Angkat ikan. Besar lagi semalam lah. Ha? Besar lagi semalam. Besar lagi ni. Besar lagi dari semalam. Belah 18 kilo. Ada lagi. Pegang dia macam duit tu, duit. Ambil tapi dia tu. Ambil ekor dia ni. Kena mata tepat. Tepat kena mata. Dia ambil tepi si. Tu. Okey, Lek. Alhamdulillah. Ambil gambar cepat. Okey, alhamdulillah. Dah banyak juga yang dapat sebenarnya. Tak dapat nak on record sebabkan cuaca hujan. Tadi ada ikan tilapia besar baru saja naik tapi belum lagi kena. Setakat ni dapat ikan patung. Saya dapat ikan tilapia tapi tak besar. Kita cuba lagi, mana tahu ada rezeki. Alhamdulillah. Taklah. Saiz memang saiz dia ni. Ikan patung ni ada lagi besar. Ni kira macam anak-anak dia ke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Okey, ada gigitan dekat situ. Tapi tak tahu ikan apa, tak sure. Tapi saya nampak ada 2-3 ekor kelibat ikan tilapia besar. Tak tahu, lebih kurang dalam sekilo kot. Macam tu lah. Oh, kena. Alhamdulillah. Ikan apa lah? Oh, ikan ni. Ikan patung ni. Rupanya dia daripada tadi main-main dengan kita. Jom lah, kita tukar pat. Dah dapat lah ni ikan apa yang naik. Ikan apa yang kacau kita punya pancing kat sini. Ikan apa, Yip? Tilapia. Tilapia. Walaupun tak dapat saiz besar, alhamdulillah lah. Aja lah. Daripada tak dapat lah. Oh, ni cantik. Memang dua orang mancing lah sini. Oh, aku nampak lah besar. Nampak ni. Besar. Alhamdulillah. Taklah. Ikan. Ni. Ni kena apa? Kena bawa ni. Tak kena masuk mulut. Alhamdulillah. Laju juga ni. Okay. Alhamdulillah. Dah settle lah kita punya kata misi untuk mencari ikan. Menggunakan kelkatu. Alhamdulillah banyak juga yang dapat hari ni.
lebih kepada ikan patung dan ikan puyuh. Sebab tadi pagi adik saya dah pergi ngendap dulu, dia dapat banyak ikan puyuh besar-besar juga. Sesi petang ni banyak dapat ikan patung. Jip, yuk sikit kat kamera. So ini dia hasil kita pada hari ini, lebih 10 ekor ayat. Lebih 12. Alhamdulillah. Okey, mungkin itu saja video saya untuk hari ini. So kalau ada apa-apa cadangan, korang tulis kat ruangan komen di video saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.